LDI Tangerang Selatan menggelar Gebyar Baitul Karim kedua yang diselenggarakan di Geraha Baitul Karim Bambu Apus Tangerang Selatan. Dengan mengusung tema Ayo Hormati Guru, acara ini dimeriahkan dengan kegiatan pentas seni seperti drama dan tari, serta perlombaan yang terdiri dari keilmuan, olahraga, kesenian, dan juga kemandirian. Nah, ini merupakan pembinaan dari PAUD sampai tingkat dewasa, bahkan sampai tingkat lansia, karena di LDI ini pembinaan dari bawah sampai atas. Dalam acara tersebut turut hadir Ketua MUI Bambu Apus, Rohmani Rashid, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Asropi Setiawan, Lurah Bambu Apus, Subur, serta diikuti oleh ratusan warga LDI PAC Bambu Apus. Menurut Asropi Setiawan, mencari ilmu terutama ilmu agama sangatlah penting. Dalam hal mencari ilmu, LDI konsisten membina warganya dari kecil hingga dewasa. Enggak cuma tahun ini, mudah-mudahan dan waktu lebih meriah lagi, karena sangat positif untuk kegiatan anak-anak muda, terkoordinasi dengan rapi. Udah gitu silaturahim, kita dari jajaran semua aparat pemerintah juga sangat mendukung. Mudah-mudahan saya juga sebagai wakil rakyat pengen ini tetap terwujud terus, jangan cuma sebatas di sini saja. Mudah-mudahan acara ini tambah berkah, membawa sebuah hikmah yang luar biasa ke depannya untuk generasi selanjutnya. Dalam beberapa tahun belakangan, guru sering mengalami ancaman dan kekerasan. Dengan mengangkat tema Ayo Hormati Guru, LDII mengingatkan masyarakat pentingnya menghormati guru. Sosok guru penting dalam mengajarkan kebaikan. Dengan adanya sosok guru, membuat suatu bangsa mampu membangun peradaban yang maju.